Halo Mythic Lovers, saat ini saya sedang berada di Indonesia International Motor Show GXPO Kemayoran 2019 Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 25 April hingga 5 Mei mendatang. Dalam gelaran IMS kali ini, MBTEC turut hadir menyelenggarakan kontes modifikasi IM MBTEC 2019 Super Special Series. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita lihat dalam. Jadi di sini pengunjung bisa beli dulu tiketnya. Jadi harga tiketnya itu mulai dari Rp50.000 itu pas weekday ya. Sedangkan pada weekend itu mulai dari harga Rp70.000. Mari kita masuk ke dalam. Sekarang kita sudah ada di dalam kontes modifikasi IM MBTEC 2019 Super Special Series. Kita lihat mobil-mobilnya. Oke, salah satu mobilnya Toyota Innova yang sudah dimodifikasi bagian dari mesinnya. Jadi swap engine terutama pada bagian mesin Innova ini. Berikutnya, kita juga mobil Jeep yang model pickup ya. Sudah full restorasi ya, ini kayaknya mobil-mobil kisaran tahun 60 ya. Tapi sudah direstorasi dan sangat layak jalan. Mobil lainnya kita ada full modifikasi juga yang sudah repaint. Ini full repaint ya, jadi eksteriornya model red candy gitu. Custom grill juga. Oh ya, kalau nggak salah ini dua mobil ini datang dari Lombok buat meramaikan kontes modifikasi di Jakarta. Berikutnya adalah New Civic, ini jadi pakai full carbon. Mobil lainnya adalah Honda HR-V. Sudah repaint juga red candy sama ada motif-motif tribal airbrushnya, model stripping gitu. Ada juga Brio. Brio repaint warna hijau, hijaunya kayaknya model-model bunglon gini ya. Custom juga, sama kayaknya ada Airsus juga. Berikutnya adalah mobil Evo, Lancer Evolution. Carbon juga, sudah repaint juga. Ada juga sini mobilnya adalah Terios. Terios sudah full cutting stiker, model-model Alto gitu. Stiker juga, ada Xenia. Xenia generasi 1 ya, sudah dipakein sunroof, custom juga. Mobilnya lainnya sama, masih ada. Ini adalah Xenia tapi yang generasi baru kayaknya. Stiker Boboiboy. Ada juga Daihatsu Taruna. Ini kayaknya kelas Daihatsu ya. Sini ada Ayla, di belakang juga ada Ayla. Nah, sedangkan kalau di depannya ini ada deretan mobil dari komunitas Odyssey kayaknya. Cuma nanti ada beberapa mobil campur, ini ada Odyssey, sudah candy ya, orange candy. Vape ini sudah cat model bunglon, sama kayaknya Airsus juga ini. Ada M46. Nah, kayaknya mulai dari mobil dari sini sampai ujung ini adalah komunitas Odyssey Indonesia. Mobilnya rata-rata sleek elegan gitu ya, pakai ring besar, terus juga repaint, full repaint, satu body. Ada package Spirit Sages. Ini mobil sudah melanglang kemana-mana beberapa kontes, sempat juga jadi jawara di beberapa kontes IM. Ini ada mobil generasi 80, udah tahu pasti ini Toyota Cressida. Sudah full restorasi juga. Di sini juga ada New Brio ya. New Brio model VIP elegan gitu. Ada mobil keluarga yang bisa muat kakek nenek, ada Toyota Kijang. Di sini juga ada Mitsubishi Expander yang sudah dimodifikasi bagian eksteriornya, ada juga Mazda MX-5 Miata yang sudah pakai cutting stiker ya sama velgnya, ada juga di sini Honda Jazz K5. Ini ada Suzuki Swift yang sudah diganti pakai karbon sama custom. Bumpernya di sini ada L86 Trueno yang sudah dimodifikasi. Ada juga kita bisa lihat sini bagian mesinnya sudah full spek. Jadi itu saja kunjungan saya kali ini di kontes IM MBTEC 2019 Super Special Series. Nah, saksikan mobil-mobil lainnya yang seru di kontes modifikasi IM MBTEC kota lainnya. Sampai jumpa.